semuanya ketemu di sini dengan tim Junior Master Chef dari RCTI. Siapa yang di sini suka sekali dengan Master Chef? Semuanya. Oke, berarti semua punya cita-cita, punya keinginan. Siapa yang bisa masak? Sudah berkenan hadir ke sekolah kami. Mudah-mudahan nanti dengan acara ini semua anak-anak kita di sini bisa belajar banyak hal, kemudian juga bisa meningkatkan potensi dan juga mencapai cita-cita mereka, khususnya bagi mereka yang memiliki kemampuan, keinginan untuk menjadi chef terkenal di kemudian hari. Itu saja, mudah-mudahan semua anak-anak di sini juga menikmati acara hari ini, kemudian bisa memberikan inspirasi bagi kamu untuk bisa selalu terus berusaha yang terbaik mencapai cita-citamu. Itu saja kata sambutan dari saya. Terima kasih. Dengan kita berikutnya, mari beri untuk Miss Mediana perwakilan dari Sekolah Harapan Bangsa. Ini hadiah buat
14 tahun malah. Nah, ini kok terpana banget. Ada yang di belakang. Dan yang terakhir, the one and only, Opa Bara. Opa mau sama lagi sekali lagi. Halo semuanya, Nana. Jadi kalau nggak punya makanan, jadi kami lihat datang ke rumah tante, 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 tante,
suka buat masak bareng berdua sama tante. Bikin apa sih sebenarnya yang paling sering dicoba sama tante Lia di rumah? Banyak ya. Siapa yang suka masak spaghetti di sini, ada enggak sih yang pernah nyoba masak spaghetti? Susah gampang? Susah. Yang paling gampang makannya. Ya kan? Benar. Ya kan? Nah, siapa yang suka makan spaghetti? Nanti kita boleh rame-rame di rumah Kamelia bisa dimasakin spaghetti ya sama tantenya juga ya. Nah, terus apa lagi nih? Sekarang karena mau tanya lagi. Untuk Kamelia sendiri, masakan yang paling diungguli dalam acara Junior MasterChef Indonesia season 2 apa? Kenapa? Triknya diajarin juga di sana ya. Gampang susah? Gampang. Kalau Jasmine sendiri? Egg potato, mozzarella, with broccoli, udah, oke. Okay. Itu yang paling diungguli selama acara Junior MasterChef ya. Oke, okay. Kalau Gaby sendiri apa? Aku waktu bikin spicy wing. Spicy wing kenapa? Karena dapat resep yang baru, terus aku bisa bikin cara ayamnya crispy. Dia bumbunya masak ya, semua karena bisa nambah suhu-suhu kan ke depannya terus berlaku terus bisa buka resto ya. Kalau Wahyu apa yang paling dulu? Chicken wings. Chicken wings, oh chicken wings, oke. Okay. Kenapa? Itu apa? Gampang. Susah kalau orang bilang mah. Yang paling gampang makannya apa? Kalau Alia? Aku pas buat dulu yang nastar. Apa? Durian custard. Durian custard, kenapa? Karena waktu itu aku kasih tepuk tangan dong. Pas banget ya, saat ini lagi musim durian kan ya. Oke, mau tanya dong lu sekali lagi, kamu lihat lagi siang apa? Masak-masak apa? Oke, kalau Jasmine sendiri apa? Karena nangisnya karena apa? Oke, kalau masaknya sendiri gak pernah? Enggak. Kalau Alia, pas masak nangis pernah enggak? Apa? Kenapa gara-gara? Ya. Panik. Kenapa? Waktunya? Iya, waktunya. Terus? Gara-gara masakannya susah juga. Terus gara-gara masakannya susah? Masak apa sih yang susah itu? Tropical dough. Itu emang Mbak? Sama Chef Marinka ya? Iya. Itu Mbak. Makanan dari Chef Marinka. Bahasanya juga susah banget, tropical dough itu apa lagi? Itu ya, waktu itu di satu piring ada 7 elemen ya, yang mesti disiapin. Dan mereka mencobanya. Dan mereka tapi berhasil. Dan Alia juga pun berhasil. Walaupun penuh dengan perjuangan dan air mata. Tapi tetap berhasil. Tepuk tangan dong. Zidan. Kan udah jadi runner up nih. Ya kan? Tentunya Zidan ingin gak memperluas kemampuannya memasak. Tapi jenis masakannya apa gitu lebih spesifik? Ya, aku lebih memperluas masakan Indonesia. Indonesia? Ya. Oke, apa aja di antaranya? Semuanya, aneka ragam? Iya, semuanya aneka ragam. Yang paling disukai Zidane tuh masakan Indonesia apa sih? Aku lebih suka makanan ikan dari ikan. Ikan? Iya. Pengolahan ikan. Bukannya kalau ikan tuh susah banget ya diolah ya. Adik-adik pernah gak tuh coba masak ikan? Ngolahnya dari awal gitu. Nah, itu gimana? Bukannya tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi? Iya. Waktu pas memasaknya itu dia gak boleh sampai overcook. Soalnya kan nanti bisa dry dagingnya. Terus juga gak enak gitu ya, walaupun makan juga ya. Jadi pengen bikin nanti memperluas kemampuan memasaknya dengan masakan Indonesia. Siapa adik-adik di sini yang suka masakan Indonesia? Siapa? Sayur asam suka gak? Nasi kuning? Nasi uduk? Soto Betawi? Soto Betawi ini suka gak? Petai?
Oh, oke. Okay. Kita kasih orang tanah untuk Jengko? Oh, tapi pertama-tama. Nah, selamat. Oke. Okay. Ya, aku dan nih, Zidane, masakan apa sih yang membuat kamu menjadi pemenang dari Junior MasterChef Indonesia? Jadi runner up? Aku menang pertama apa? Kalau menang ya karena aku di kompetisi masa-masa itu aku punya strategi kayak menang gitu. Sehingga aku selalu cicipin masakan aku apa udah pas rasanya gitu. Terus aku selalu fokus ke masakan. Fokus ke masakan? Gak mikirin yang lain? Gak mikirin kesulitan hidup? No. Oke. Okay. Nah, pas pertama kali akhirnya dinobatkan nih jadi runner up, pastinya senang dong? Senang banget. Nanti kedepannya planningnya Zidane apa? Rencananya ke depan? Aku rencananya nanti mau buka restoran Indonesia di luar negeri. Oke, okay, jadi habis ini nanti kuliah akan ambil jurusan masak-memasak mungkin ya? Enggak, aku mau aku ambil jurusan pilot. Oh, ambil jurusan pilot? Jadi aku profesi pilot. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan dong. Jadi nanti pengennya jadi pilot. Pengen jadi pilot, tapi nanti mungkin akan cari istri yang pintar masak juga, ya. Terus kemudian buka restorannya bareng. Jadi kalau Zidane punya jadwal terbang, nanti istrinya nungguin restorannya. Atau kalau enggak, ya restorannya restoran terbang. Ya makannya di pesawat, bikin ke restoran, Zidane yang pilotin. Seru banget itu, seru banget. Tapi lebih enak lagi kalau misalnya bisa terwujud dan gratis kita di sana. Oke, okay. Teman-teman ada nggak yang mau nanya sama teman-teman yang ada di depan di sini? Ayo, yang mau nanya boleh loh. Oh. Ini yang kayak mau nanya di kantor di sini saya. Siapa namanya? Agas boleh berdiri. Agas ketawanya cuma itu. Coba sini. Ini siapa namanya? Agas kelas berapa? B. 1B. 1B itu berarti sama kayak finalis siapa? Larry ya? Ya. 1B gitu. Oke, Agas mau nanya sama siapa? Nanya gak? Loh, enggak. Tapi tadi manggil, siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Mau tanya enggak? Siapa tuh yang mau berbagi tuh? Coba Kak Alia deh yang kecil. Lumayan susah. Ah, Kak Alia lumayan susah, jadi drop deh. Coba ada yang gak yang bilang masak gampang? Coba siapa yang mau jawab? Gibi. Kalau masak itu pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita belajar terus, nah itu jadi gampang. Biasa aja, karena kita sering praktekin gitu. Oh gitu, jadi sering praktek. Kalau Agas sendiri udah pernah masak belum di rumah? Belum. Udah pernah mencoba di dapur aja kreatif yang masak udah? Belum. Oh belum juga. Tapi mau coba belajar masak? Enggak. Oh enggak. Gak ada. Buat ini boleh minum ya? Lucu banget sih. Ada lagi gak yang mau tanya? Coba ada gak yang mau tanya sama Zidane? Siapa mau tanya? Coba, siapa berdiri. Siapa ini namanya, berdiri boleh berdiri saya. Siapa namanya? Ini boleh maju ke depan. Ini mau tanya sama siapa? Sama teman-teman semua, mau Pak Bara, Pak Mas Zidane? Boleh, apa sih yang gak boleh? Bayar, 2.000. Jadi mau nanya satu apa dua pertanyaan?
aja. Yaudah, coba mau nanya apa? Itu doang. Oh, emang mau nanya lagi yang lain? Boleh deh. Diskon nih, diskon. 1000 aja berapa 1000? Mau nanya gak? Cuma mau apa bareng? Mungkin mau nanya kan? Bener yakin? Ya udah deh nih, Arani mau nanya lagi 2000. Enggak, tadi dulu Arani mau nanya 2000, Arani minta yang 5000. Oh, mau nanya, tepuk tangan dong. Ada lagi mau nanya, Jasmine. Sabar, boleh berdiri, boleh berdiri. Mau tanyanya ke mana, ke siapa? Kalian sekolahnya gimana? Jasmine, ini insiden kecelakaan. Kalau sekarang ini gak bisa ngasih lagi loh. Kalau terluka. Oke, nanyanya ke siapa? Nanyanya ke siapa? Kamu siapa? Tahu. Oh, spesifik mau siapa, Kak Zidar? Mau pilihin aja? Aduh lu, mau pilih cowok apa cewek? Cewek. Loh, kok terserah? Gak boleh terserah. Coba mau nanya ke sama siapa, spesifik mau cewek apa cowok? Harapan.
satu coba. Dari kakak Alia deh. Apanya kepengen jadi juara di Kia Pasar Chef. Oke. Kalau Wahyu? Pengen jadi seorang chef. Oke, kalau Gaby? Aku pengen mengasah kemampuan dan menambah ilmu lagi. Oke. Zidane? Aku untuk memotivasi anak-anak Indonesia agar suka memasak. Memotivasi agar suka memasak oleh Jasmine. Jadi mau ikut itu supaya kami bisa. Halo. Oke, kalau kami lihat. Aku ingin menjadi chef profesional. Ingin menjadi chef profesional. Kasih tepuk tangan dong. Tuh. Ketengahin dulu, nanti Opa kita akan menilai ya, Opa akan menilai siapa yang hiasan cake-nya paling bagus. Oke, okay. Nah Opa, jangan mulai dulu. Kalau biasanya di galeri, sebelum memasak pertama kali apa yang akan diucapkan? Oke, okay. So boys and girls, kali ini tantangannya adalah menghias cupcakes. Oke, okay. Cupcake adalah sesuatu yang sangat populer. Kalian harus menghiasnya dengan sangat cantik sekali dan dalam waktu yang sudah diberikan. Waktunya adalah berapa nih? Waktu kalian untuk menghias cupcake ini adalah 5 menit. Are you guys ready? Yes, yes. Oke, waktu kalian dimulai dari sekarang, go. Oke, okay, go. 5 menit dari sekarang. Oke, okay. Waktu kalian tinggal 3 menit lagi. Nah, abaikanlah.
Oke, okay, baik. Kira-kira paling kece siapa, Opa? Semuanya bagus? Semuanya lucu sih ya. Sekarang gantian. Kalian yang jadi juri semuanya. Siapa kira-kira? Jadi nanti gini ya. Opa apa angkat, kalau tepuk tangan yang paling keras itu berarti yang paling bagus ya. Mulai dari Gaby. Oke. Okay. Alia. Alia. Wahyu. Oke. Sudah terakhir, sudah terakhir. Jasmine. Jasmine. Camilia. Okay.